Peristiwa KDRT yang terjadi pada Lesti Kejora diduga dilakukan aktor Rizky Billar dikabarkan bukan sekali dua kali terjadi. KDRT kabarnya terjadi sampai 10 kali, padahal pasangan yang dianugerahi satu orang anak tersebut baru 1 tahun tinggal bersama. Berkali-kali mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari Rizky Billar membuat Lesti Kejora sempat tidak merasa aman untuk tinggal bersama sang suami. Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Kalau di awal ia bersatu lagi dia tidak percaya, dia merasa tidak aman. Ini kan kekerasan yang dia alami, kayak ada semacam trauma. Bahkan sampai pulang umroh dia bilangnya pisah tapi baik-baik, kata Ustadz Subki. Ketika berada di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat kemarin, Lesti Kejora dan kuasa hukumnya menyampaikan tidak akan bercerai dari Rizky Billar. Dia memiliki keyakinan pemain film Asia Man itu akan berubah jadi lebih baik. Apalagi sudah ada perjanjian hitam di atas putih yang dibuat untuk memastikan Lesti aman. Ustadz Subki mendoakan apapun diputuskan Lesti Kejora yang terbaik dalam hidup dan masa depannya. Tokoh agama yang memiliki andil menikahkan Lesti dengan Rizky Billar hanya bisa memberikan saran. Akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pelantun, kulepas dengan ikhlas itu. Kalaupun pilihan akhir nanti Lesti Kejora memutuskan berpisah dari Rizky Billar, Ustadz Subki menganggap itu bukan termasuk kategori perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebab ada alasan kuat yang mendasarinya. Lesti merasa tidak aman dan merasa terancam. Agama itu diturunkan untuk menjaga jiwa. Ada hak-hak yang ditunjung tinggi dalam Islam, salah satunya menjaga jiwa, kata Ustadz Subki. Kalau menurut saya, dia Lesti kuat dan dia mendapat masukan dari banyak orang, tapi tetap pengambil keputusan dia. Kalau ayahnya pasti sangat khawatir. Sebetulnya kepercayaannya ayah Lesti ke Billar saya pikir belum, imbuhnya. Rizky Billar mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Lesti Kejora serta keluarga besar atas kejadian tak menyenangkan dilakukannya. Dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, kata Rizky Billar. Dengan kejadian ini semoga bisa membuat rumah tangga kami makin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh siapapun dan apapun. Mudah-mudahan kita dikelilingi orang-orang yang tulus, tuturnya lagi. Rizky Billar menegaskan dirinya ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Lesti. Dia mengaku sangat mencintai istrinya dan ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga. Rizky Billar menaruh harapan besar kasus KDRT yang menjadi sorotan publik luas semakin membuat dirinya jadi suami sekaligus ayah lebih bertanggung jawab lagi dalam segala hal apapun, termasuk dalam hal pemenuhan pelindungan kepada Lesti dan juga anaknya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.